Baiklah, sebelum saya serahkan kepada Ustaz Abdul Halim Hafiz, maklumkan kepada tuan-tuan puan-puan yang masih berada di luar, dijemput untuk masuk ke dalam dewan ini, kerana kita ada lagi persembahan-persembahan daripada beberapa artis-artis terkenal tanah air. Jadi untuk itu, untuk melanjutkan sesi seterusnya, saya serahkan kepada Ustaz Abdul Halim Hafiz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara tanda-tanda seseorang itu bakal meninggal dunia apabila diberi salam tidak jawab dengan kuat. InsyaAllah Abang Afrin paling kuat, paling lama lah tu hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya tak dengar lah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita dah selesai dah upacara peresmian kita tadi. Jadi saya nak berpindah kepada acara yang seterusnya, iaitu malam aspirasi seni. Insya-Allah kita akan saya tidak berseorangan pada malam ini. Okey, saya akan bersama dengan beberapa ahli panel yang cukup berkaliber, yang cukup hebat. Okey, saya nak jemput ahli panel yang pertama. Ahli panel rakan saya yang pertama. Sebelum tu mana kerusi kat belakang? Itulah. Kejap, saya beritahu orang belakang. Saya ada mikrofon ni. Hello, hello. Kerusi. Kerusi kosong, tak ke depan. Okey, saya nak panggil ahli panel saya yang pertama. Beliau merupakan seorang yang sangat hebat. Seorang pengarah. Seorang pelakon. Seorang pelawak. Seorang bapa, seorang suami dan juga seorang pencipta pakaian karier terbaru. Beliau merupakan seorang yang sangat sangat saya kagumi dan beliau tidak lain tidak bukan ialah Abang Afzlin Syauqi. Cuba silakan. Okey, Abang Afzlin. Mana Abang Afzlin? Beginilah ya, peragawan dari Bangladesh. Kita sebenarnya sekarang ni sedang kecoh tentang kehadiran 1.5 juta warga Bangladesh. Tapi tak jadi cancel order. Tapi walaupun begitu, tapi kita nampak rupanya ada juga saki-baki Bangla yang ada di sini. Yang kita lihat sekarang ini beliau memakai kurta dan pakai kain pelikat. Bang, pusing sekali lagi bang. Ewah. Okey, tepukan untuk Afzlin Syauqi. Okay. Saya memang suka datang forum tak bagi mikrofon. Hello. Jangan sampai orang tahu. Mikrofon hantar ke depan please. Hello. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat eh? Sihat. Alhamdulillah. Lama dah tak jumpa Ustaz eh. Itulah. Janggut semakin panjang. Itulah dia. Alhamdulillah. Itu bang mikrofon bang. Alhamdulillah. Ya, ada mikrofon. Ada bang. Jangan tak ada. Apa perkembangan terbaru? Perkembangan terbaru. Memang sentiasa berkembang, ya, okey. Betul, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tapi perkembangan terbaru, mula-mula kan saya buat seluar pelekat kan. Baru sekali saya buat tudung. Buat tudung. Okey. Tudung Transformer nama dia. Tudung Transformer. Betul. So, setakat ni abang pakai tudung tu macam mana? Okey. Oh, saya pakai sendat sikit. Tapi kalau muslimah pakai okey. Okey. Okey, nanti macam mana kita nak tahu abang punya tudung tu? Tudung ni dia lain sikit. Dia bukan tudung je. Dia tudung, lepas tu dia tukar jadi macam jaket, lepas tu dia tukar jadi macam telekung. Okey. Lepas tu dia transformer. Oh, dia bertukar. Okey. Kenapa nama dia transformer? Kita akan saksikan lain kali. InsyaAllah. Okay. Tapi sebelum tu saya nak minta abang. Boleh tak abang minta yang audience kita ni ke depan semua? Okay. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat tak?
Okey, mainlah depan-depan sikit. Banyak kursi kosong. Kesian. Kalau bagian muslimat-muslimat ni. Ya, bagian muslimin terpenuhkan. Kenapa berdiri? Astagfirullahaladzim. Main-main duduk depan-depan sikit. Ke depan. Senang nak bertanya soalan. Dan tengok betul. Muka ustaz yang handsome. Terima kasih. Kan, dia baru buat treatment muka. Kalau tengok dengan dekat, boleh datang dekat sikit. Dia tengok, licin. Ni ku kalau apa ni? Ku oren. Okay. So, bang, kita silakan duduk belakang. So, boleh duduk dah, ya? Dah boleh. Ingatkan nak forum berdiri je. Silakan, bang. Hai, okay. Hello. Hello. Hai, apa khabar? Okay. Tak apa, duduk je mana-mana suka. Tak apa. Memang untuk dia. Tak, memang. Okay, saya nak panggil ahli panel kita yang kedua, seorang yang cantik rupawan, seorang yang sangat terkenal dengan gangsternya, yang boleh buat free kick, watch out! Okey, dan dia merupakan seorang penyanyi dan juga, dan juga pelakon. Host juga. Host juga, dan macam-macam lah jawatan yang dia ada. Nak tahu tak siapa? Yana. Okey, kita persilakan Kak Yana. Itu dia. Kau mana? Empat ke? Kau sana? Okey. Mikrofon, get ready . Nanti kena sound lagi. Ini apa ni? You get better. Abang punya stiker bukan? Bukan . Okey, alright. Mikrofon, kena ambil mikrofon kat atas kursi. Tak, mikrofon datang. Oh, di atas pula. Okey. Ke mana? Boleh. Mana-mana pun boleh. Yana nak ke mana tu, Yana? Okey. Yana, sekali lah. Jom. Dah, saya tolong iring lah. Kan dia macam... Macam pengantin pula kalau kita berdua. Okay. Allahuakbar. Okay. Assalamualaikum. Okay. Yana. Diorang nak ambil gambar. Okay. Abang ya, saya dah duduk lah. Yana, kita buat macam... Okay. Yana. Saya tak sabar nak duduk. Okay, Yana Samsudin, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Apa perkembangan terkini? Saya baru habis penggambaran drama series untuk Kanun 99. Wow. Dia cerita berkenaan dengan mahkamah syariah. Saya dengar cerita Yana katanya boleh menyanyi. Dulu. Boleh, tapi dekat bilik air je. Okey, anggap ni bilik air. Tak ada. Oh, bilik air saya tak ramai orang macam ni. So memang tak boleh kan? Okay. Jadi minta sepotong lagu sikit boleh? Sepotong kayu. Jangan pegang saya. Okey. Takkan saya nak pegang ustaz. Okey, boleh? Jana? Tak, saya dah lupa dah. Dah lupa lagu. Kita takkan benarkan dia duduk selagi tak nyanyi. Betul tak? Janganlah. Nak dengar tak Yana nyanyi? Ya, dipersilakan. Lagu apa tadi? Tadi sepotong ustaz... kayu tadi? Sedap juga kan? Sepotong kayu, daunnya rimbun. Okey, dah. 3, 4. Allahu Akbar. Tapi saya kena ni, kalau nak nyanyi kena ada... 3, 4. Bye. Okey ustaz, terima kasih ustaz. Itu sahaja persembahan saya. Krik. Adakah anda berpuas hati? Ustaz. Kan? Tadi saya ke sana tak ada pun sebenarnya ni. Ustaz pilih bulu ya. Jangan main-main. Yelah, bulu dia banyak. Bulu bang lah. Okey. Boleh tak? Sikit. Dah tadi. 3, 4. Tak tahu. Tak boleh? Tak teringat. Saya tak teringat. Macam blank tiba-tiba. Itu tanda-tanda rasa orang nak sayang, rasa sayang. Rasa sayang. Negaraku lah, negaraku. Okey. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Okey. Pertama kali saya dengar orang nyanyi negaraku, negaraku. Okey, terima kasih. Tepukan. Ketepi nanti jatuh. Tepukan untuk Yana Samsudin. Okey, terima kasih. Ya. Okey. Kita ada dua orang pelakon dan juga penyanyi di hadapan kita. Okey. Kali ini kita nak panggil serius pula. Okey. Kita nak panggil orang ketiga. Beliau merupakan seorang yang sangat hebat. Menyampaikan dakwah di sana sini. Bukan hanya di Malaysia, malah di luar negara dan sebagainya. Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah Ustazah Nur Hafizah Musa. Sallallahu alaihi wasallam. Apa dia pula dia selawat. Kalau ini tak suruh nyanyi tak tahulah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustazah kan. Sallallahu alaihi wasallam. Mic. Mic kat kursi pula. Pinjam. Dah ada. Dah ada dah. Ni ada kursi. Kau bagi arahan betul-betul boleh tak?
Eh, Ustazah. Ai. Tadi I dah nak geng dengan Ustazah. Tak, saya apa, tak nak nyanyi. Jangan. Apa dia? Saya tak nak nyanyi. Kalau nak nyanyi, saya kena bayar. Saya bukan suruh nyanyi. Saya suruh diri depan. Kita macam bersanding. Okey. Ah, nampak? Baik, saya ikut. Sebut bersanding, okey juga. Ingatkan Ustazah tak boleh. Ustazah kat sini, Ustazah. Sini. Tempat kejadian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak ambil gambar dulu? Okey, saya nak tanya apa, Ustaz? Okey. Ambil gambar dulu, Ustazah. Ambil gambar dulu. Dah. Okey, Ustaz. Okay. Soalan terus. Soalannya. Ini Ustazah. Okay. Ustazah, itu hari saya dengar cerita Ustazah dapat anugerah. Pendakwah, apa namanya? Cerita boleh tak cerita sikit tentang anugerah tersebut? Tokoh Sayyidatina Aisyah untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Masya Allah. Okey, saya boleh duduk eh? Sekarang kita dekat Selangor kan? Okey. Saya harap. Kamu dah dapat lagi Selangor. Itulah. Faham tak? Okey. Terima kasih Ustazah. Tak ada cakap lebih kan? Lagipun Ustazah okay, pun saya kasih, rasa macam pun yang sikit. Okey, Ustazah duduk ujung sana Ustazah. Kan duduk kat. Duduk sebelah Yana. Oh my god. Tapi tak apalah. Taklah mungkin sebelah jauh sikit. Ya, yeah, mungkin inilah namanya jodoh. Tak, kalau nak duduk sini pun boleh saya duduk sini. Tak apalah bang. Saya ada mic extra dua kat sini. Macam mana nak buat ni? Dah ada dua mic lebih eh. Okey. Lantaklah. Okey. Jadi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita berkumpul di malam aspirasi seni. Tujuan kita berkumpul pada malam ini adalah untuk kita sama-sama bangkitkan semangat untuk kita menaikkan seni hiburan yang berteraskan patuh syariah. Itu tujuan dia. Dan jadi tapi saya dapat signal kita ada cabutan bertuah lah pula kan. Kena umumkan. Ramai orang bertuah malam ni. Jadi saya minta yang pertama abang Avlin umumkan nombor satu. Okey, terus nombor satu eh? Selalu kalau kita buat dia terbalik. Nombor lapan dulu. Nombor satu yang hujung. Tak, ni arahannya nombor satu. Okey, arahan kita ikutlah. Abang pernah jadi pengarah tak? Pernah. Apa perasaan kalau orang bawah tak dengar cakap pengarah? Okey. Rasa dia macam tak best lah. Dia ada rasa macam, nyampahnya aku. Okey. Kan? So, sekarang ni siapa pengarah? Saya kan? Yalah. Baca, saya arah, baca. Baik, tuan. Cabutan pada 9:30 malam. Dengan ini ingin saya mengumumkan di nama yang di sebelah nombor satu dan ada titik ini adalah Siti Jamiah Wagino. Wih, orang Jawa ni. Siti Jamiah Wagino, nombor IC-nya 8504190101 on Johor 5668. Ya, tepukan untuk Siti Jamiah Wagino. Mana dia orangnya? So, yang cabut ni hadiahnya ambil sini ke ataupun okey kalau dah tu okey hadiah akan diambil kat meja pendaftaran nak cepat ya yeah, okay. Betul itu informasi yang penting kalau tidak tiba-tiba dia dah naik kan okey terima kasih tepukan untuk abang Avlin kerana sudi menyampaikan membacakan pemenang pertama tepuk okey yang kedua ni Yana akan umumkan okey tadi tu orang muda ni veteran sikit. Saya memegang IC 5401030 086124 iaitu Wan Nursiah binti Wan Hashim. Ya, tepukan untuk Wan Nursiah binti Wan Hashim pemenang kita yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, minta Ustazah umumkan. Sila pergi ke kaunter pendaftaran untuk ambil hadiah. Okey. Okey, Ustazah bacakan yang ketiga. Puan Norma Muhammad Yasin 651116106130. Minta mohon ulang balik Ustazah tadi Yana kacau saya. Okey. Baca nombor tiga. Nombor tiga, ya. Yang ketiga. Puan Norma Muhammad Yasin. Tepukan untuk Puan Norma binti Muhammad Yasin. Okey, terima kasih Ustazah kerana sudi membacakan. Yang keempat. Pemenang yang keempat ialah Hidayatul Munirah Ahmad Adlan. Sekali lagi, Hidayatul Munirah Ahmad Adlan. Tepukan untuk beliau. Nombor kad pengenalan 8909101046656 8909101046656. Terima kasih dan tahniah kepada semua yang
telah dipilih sebagai pemenang cabutan bertuah. Okey, kita teruskan kita punya agenda kita pada malam ini. Right. Ada-ada apa Ustaz? Cabutan bertuah tu? Kejap, saya tengah tunggu signal. Mungkin dapat hadiah pelikat. Super apa? Pelikat. Pelikat pen. Tak tahulah dapat ke tak dapat. Okey. So, hari ini kita nak bincang. Ustaz, jangan sembang. Okey, so kita bincang. Soalan yang pertama. Saya nak tanya pada Abang Afzlin. Orang pertama. Okey. Ustaz pandang kat sana. Nak tanya kat saya. Okey, ini. Abang Afzlin, mana soalan dia tadi? Okey. Soalan yang pertama. Okey. Oleh kerana tajuk kita hari ini bertajuk seni Islam mewarnai dunia hiburan, kita nak seni Islam ditengahkan lagi. Jadi soalan saya pertama ialah, saya nak minta jasa baik Abang Afzlin untuk perkenalkan kepada kami semua apakah yang dimaksudkan dengan dunia hiburan yang sebenar. Tak kisahlah Islam ke tak Islam. Okay. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia hiburan. Saya. Okey. Secara amnya hiburan adalah apa-apa saja yang menghiburkan jiwa kita. Kita tengok kalau kita jenis tengok orang suka tengok orang. Orang lalu lalang. Betul ke orang lalu lalang dia terjatuh, lepas tu kita senyum. Hiburan. Hiburan. Kita anggap tu sebagai hiburan. Kalau you anggap hiburan, hiburanlah dia. Tapi hiburan ada macam-macam bentuk. Okey. Okey, ada bentuk hiburan. Apa-apa saja yang menghiburkan. Macam contohnya, contoh bila saya di Gaza hari itu, tempoh hari. Okey. Saya diajak oleh salah seorang kawan Palestin saya. Dia kata dia kata, dekat bandar sekarang ni ada, dia tak cakap dekat bandar lah, dia cakap dalam bahasa Palestin lah. Dia kata, it's big party, big party. Big party. Dia cakap big party kat saya. Saya pun macam, apa party kat Palestin pula ni kan? Takkanlah ada party kan? So, saya pun macam pelik juga yang cakap kat saya ni, Ustaz. Oh, okay. Yang dia imam masjid. Okay. Tapi dia cakap, ada party. Party? Kan? So, nak pergi party ni? Ramai-ramai, semua turun pergi party. Okay. So, kita pun turun. Masa tu sebenarnya dia meraihkan Hamas punya hari jadi. So hari jadi Hamas. So ni big party dia kata, dengan bendera, dengan orang ramai, penuh dekat tu. So party yang macam mana ni? Sampai sesak nak masuk tempat, nak masuk dekat tengah bandar tu pun tak cukup tempat orang. Kena naik atas bangunan, boleh nampak, baru nampak dekat pentas tu ada apa berlaku. Pada diorang, definisi party yang menghiburkan diorang adalah mendengar orang membaca Al-Quran. Wah, itu parti bagi dia orang. Pada dia orang, definisi parti yang menghiburkan dia orang bila dengar orang baca ayat suci Al-Quran, bila apa? Orang ada berkasidah. Itu pada dia orang definisi parti dia orang. Kita maknanya itu definisi untuk di tempat Palestin tu. Contoh sekarang ni saya buat di Malaysia contohnya. Hiburan di Malaysia adalah hiburan di mana di televisyen memainkan drama, TV, filem dan di pentas-pentas ada konsert, ada apa. Okay, itu adalah amnya kalau orang bekerja dalam industri hiburan, dia akan bekerja di tempat-tempat itu. Okay. So, hiburan ni ada yang macam saya cakap, ada hiburan yang sekadar menghibur, ada hiburan yang berilmu. Yang pada saya sekarang soalan dia yang pertama adalah apakah dia hiburan-hiburan yang ada dan jenis-jenis hiburan. So kebanyakan hiburan yang ada di Malaysia sekarang melibatkan hiburan-hiburan yang belum lagi menghala penuh ke patuh syariah. Tetapi sudah ada patuh syariahnya. Maknanya setengah-setengah stesen dah mula membuat drama-drama yang kata okey, kena ada ikut garis panduan daripada IADM, LPF, lembaga, semua dah ada garis panduan yang mengikut syariah. So dan alhamdulillah salah seorang daripada sahabat kita Ashraf Muslim. Ashraf Muslim kan, yang telah buat satu drama patuh syariah sepenuhnya,
telah memenangi anugerah best drama dalam, dan ni lawan filem-filem yang lain ni, yang drama-drama lain yang campur-campur lah, yang campur-campur yang ada patut syariah, yang tak patut syariah. So dari segi itu kita juga nampak di TV juga sekarang ni banyak rancangan-rancangan apa, tazkirah di televisyen, banyak rancangan orang berkasidah apa. So cuma yang perlukan adalah variety, variety, kerana ramai orang memerlukan banyak variety. Variety ni kelainan. So ada yang suka ni, ada yang suka mancing, ada yang apa apa semua. Cuma apa yang saya rasa hala tuju kita adalah cuba menghalakan ke arah di mana makin lama kita makin memenuhi kehendak patuh syariah. Ya, betul betul betul. Okey. Terima kasih Abang Flin. Tepukan untuk Abang Flin sikit. Ya. Okey, kerana mutiara kata-kata dia tu telah membuka satu, okey. Soalannya umum. Tapi Abang Flin telah membawa kepada patuh syariah. Ha, nak tanya dengan Ustazah. Okey, Ustazah Yana. Salah. Saya dulu ke? Oh, bukan, bukan. Ustazah Hafizah. Okey. Nak tanya dengan Ustazah. Tadi Abang Afli cakaplah tentang industri seni hiburan yang patuh syariah. Okey, yang macam mana sebenarnya yang patuh syariah itu sebenarnya? Mungkin Ustazah boleh terangkan pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah rasa teruja untuk digandingkan dengan dua selebriti dalam dunia hiburan. Ya, dua selebriti je lah kan. Yang seorang, tapi termasuk yang tiga lah. Yang seorang tu. Sedih. Dan Ustazah melihat industri hiburan. Ya. Kalau boleh sebagai mukadimah ya, Ustaz. Ya, ya, silakan. Industri hiburan di Malaysia. Sebenarnya pada pandangan Ustazah lah, sudah mulai menampakkan keinginan untuk mematuhi hiburan ataupun seni yang patuh syariah tadi. Ia sudah mula menampakkan, dan mungkin pada peringkat awal ia dilihat sebagai memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur kemanusiaan. Sebenarnya Ustazah memang teruja nak cakap juga, Ustazah pernah tengok filem Haji Aflin, iaitu Biar Betul ke Biar Benar? Biar Betul. Mana ada Biar Benar? Tak ingat dah. Saya ingat betul lagi. Ya. Dan yang Yana berlakon. Dia yang tak ingat. Okay. Yang Yana berlakon tajuknya filem 8 jam. Ke 8 ke jam 8? 8 jam. 8 jam. Ya. Jadi 8 jam. Ustazah tengok filem tu? Bukan dia pengen wayang lah. Bila dia keluar dalam TV kan. Ya? Bukan cerita rompak kan? Tak. Ya? Dalam TV mana ada cerita rompak Ustaz? Ya, ya betul. Kan? Jadi kan, Ustaz melihat, kalau yang cerita dua tadi tu, itu contoh filem yang mengangkat nilai kemanusiaan secara tak langsung. Tanpa, kalau yang filem Biar Betul tu, tanpa mengeksploitasi wanita secara berlebihan. Ya. Yeah. Ya, dan memang dekat ujung part tu memang boleh menangis tengok Shani kan. Ya, bila abang dia macam terpaksa buat apa ni, buat jahat. Ustaz nak kata ia tentang kemanusiaan yang telah diangkat dalam industri hiburan kita. Cuma tinggal lagi kena memahami apakah yang dimaksudkan sebagai hiburan yang patuh syariah. Sebab Islam ini diasaskan dengan tiga perkara, akidah, syariah ataupun ibadah dan akhlak. Akhlak. Sebab itu seni yang paling baik, hiburan yang paling baik, hiburan yang adanya datangnya daripada akidah dan keyakinan juga kepada Allah, bahawa Allah melihat semua kerja kita. Kemudian meraikan segala tuntutan halal dan haram. Okey. Memang kena buat macam tu. Ya, sebab itu sokongan dokongan daripada ilmuan-ilmuan, agamawan-agamawan untuk sama-sama menyokong industri ini boleh berkembang, tapi dalam keadaan yang patuh syariah. Dan asas yang ketiga ialah akhlak. Ya, baru nanti nampak betapa indahnya seni, dan Islam memang ya memberikan keharusan dalam soal seni dan hiburan. Yang paling penting dalam seni hiburan Islam, hiburan itu bertujuan, ada arah, tapi tidak menjadikan hiburan sebagai tujuan hidup semata-mata. Okey. Wallahualam. Okey, maknanya kita simpulkan bahawa hiburan ini dia sangat penting, tapi bukanlah hiburan itu menjadi darah daging manusia semata-mata. Okey, bermula daripada hiburan tadi, hiburan yang umum, kembali kepada Ustazah, hiburan yang islamik ataupun hiburan yang patuh syariah.
menampilkan tiga perkara, aspek iaitu akhlak, sebelum tu ibadah, dan sebelum tu akidah. Jadi pergi pada Yana. Sebelum tu kita tepuk tangan sikit pada Uzazah, lupa. Ya, tepuk tangan sikit. Okey, kerana memberikan jawapan yang begitu mantap sekali. Okey, nak tanya pada Yana pula. Alright, Yana. Kita kecilkan sikit skop tadi kepada tentang patuh syariah itu, tentang bagaimana Yana sendiri sekarang ni dah mula berhijab, okey, dah pakai pakaian yang menutup aurat, dan pastinya ada cabaran selepas berhijab. Kalau dulu mungkin boleh waca, kan, boleh tendang-tendang, kan, takut bini apa isteri ku gangster dan sebagainya. Dan sekarang ni mungkin watak tersebut dah tak sesuai untuk Yana pegang. Takkanlah pakai jubah nak tendang orang. Okay. Tapi kalau orang buat, orang pakai jubah, siapa yang bangkit kemarahan boleh tendang orang rasanya. Kan? Okay. Jangan main-main. Tapi bukan saya lah. Okay. So macam mana Yana menghadapi situasi untuk menunjukkan, kalau orang lelaki senang bang, kita pakai pelekat pen pun dah cukup dah, tutup orang dah. Orang perempuan macam mana? Ini cabaran. Okay. Itulah. Saya pun dah start bertudung sepenuhnya. Awal dalam pertengahan tahun lepas jugalah. Ya, ya. Dalam pertengahan. UUM, jangan lupa. Saya ingat lagi masa tu saya dengan Ustaz. lepas tu orang semua tanya saya, kenapa tiba-tiba, kan? Jadi saya pun tak ada jawapan. Saya dah cakap saya tak nak bagi jawapan pada seseorang, sebab pada orang, sebab itu antara saya dengan Allah lah. Okey, dan orang cakap, alah, susah. Dan beberapa juga job yang ada yang ditawarkan pada tiba-tiba dia orang call balik, dia cakap, "Eh, Yana dah bagi tudung." Yana dah bagi tudung, eh? Saya cakap, dah. Oh, so tak boleh lah. Ada jugalah, kan. So, saya cakap tak apalah, bila itu dah bukan rezeki kita. Okey, sebenarnya sebelum orang memulakan penggambaran, dia orang ni sebenarnya dah check dah. Background artis tu macam mana. So untuk watak yang sesuai, so dia orang ada fikirkan mana artis yang sesuai lah. So sebenarnya tak ada pun istilah kalau you dah bertudung, you dah tukar pengambilan apa benda, tak ada rezeki. Sebenarnya luas rezeki tu Allah bagi. Dan kalau saya tak boleh depan tabir pun, saya belakang tabir pun tak apa juga. Tu lah, memang saya dah nekat lah. Belakang, kan, tudung. Ha? Belakang tudung. Belakang tudung pun tak apa. Itulah. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan bila pembabitan perempuan dalam industri seni ni, sebenarnya luas juga. Kita boleh menghasilkan skrip. So kita buatlah skrip-skrip yang kita insert lah, suntikkan benda-benda yang lebih Islamik. So rancangan-rancangan dekat TV pun sebenarnya ada juga dibuat khusus untuk wanita. Contohnya tanyalah Ustazah, kan, dia memang khusus untuk tu. And then ada lagi banyak program untuk wanita. Jadi especially untuk saya juga, pada tahun lepas ya, Abang Aflin, kan, LPF dah keluarkan surat berkeliling, which is kalau you berlakon sebagai suami isteri pun di dalam satu babak tu tidak dibenarkan ada edengan di atas katil bersama-sama. So LPF kita pun sebenarnya ada memainkan peranan yang penting jugalah. Tapi kalau pakai tudung? Apa tu? Ya, suami isteri pakai tudung atas katil tak suami boleh. Suami pakai tudung tak pernah lagi lah dia orang suruh buat. Ada tak pernah. Ada? Yang filem filem Mat Tudung. Mat Tudung. Itu sebab ada sebab, kan. Tapi memang dia dah memang ada surat perkeliling tu keluarlah daripada LPF lah. Okay. So kita nampak perubahan tu sebenarnya dah ada dah perubahan positif tu. Dah bertambah baiklah. Yes. Okey. Semalam kan, Abang Aflin, Ustazah, semalam saya berforum dengan Fida Ibrahim. Kenal kan? Yang apa konoi jangan dekat Kedah. Jadi dia cerita dengan saya, ada satu pengarah ni Melayu Islam. Dia kata, "Fida, boleh tak you berlakon cerita ni, tapi watak ni ada watak berlakon dalam rumah, kat dapur,
takkanlah you nak pakai tudung juga. Boleh tak you buka tudung sikit je, sikit je. Dia kata, boleh tak? So Rafidah kata tak boleh dan dia kata dia pun tolaklah job tersebut. Tapi pengalaman dia bertemu dengan seorang lelaki yang bukan Islam. Pengarah dan juga, bukan pengarah, apa penerbit. Apa ni, cap, apa, David Teo. David Teo kata apa? Eh, you mau berlakon lah, you nak pakai tudung ke, you tak nak pakai tudung ke, tak apalah. You berlakon sajalah. You mau pakai dalam rumah pakai tudung ke, apa susah, you pakai sajalah. Dan akhirnya dia berlakon. Jadi dia kata kadang-kadang lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang yang tak faham, yang bukan Islam. Tapi akhirnya jalan tu lebih mudah. Tu. Macam mana bang? Okey tak? Itu macam ni tau sebenarnya. Kalau saya boleh terangkan apa yang berlaku di dalam kepala seorang pengarah, pasal saya pun pengarah. Pengarah ni dia ada satu benda yang dipanggil God Complex. Okey. Pasal you adalah seorang yang terpaksa mengaturkan segala-gala benda yang berlaku di dalam pengarahan, dalam pembikinan sebuah filem. Okey. So God Complex ni sangat berbahaya sebenarnya. Kalau kita tak ada iman. Pasal apa? Pasal kita ingat semua benda kita yang buat sebenarnya. Dia ada satu benda yang sangat berbahaya tu. Jadi, dan sifat kita nak berkarya sebagai seorang pengarah, kita nak berkarya sebagai seorang artis, kita nak berkarya. Tapi bila kita ada pegangan di dalam diri kita yang kita tahu kita nak berkarya, tapi kita kena ikut landasan yang betul. Berkarya dalam landasan. Maknanya you main bola, you tak boleh pegang pakai tangan, betul? Kalau you striker, kalau you pegang pakai tangan, foul. Betul. So main pakai kaki je. Landasan dia adalah kaki. So maksudnya kalau kita seorang pengarah yang celik ilmu agama, kita akan faham yang okey, ini aku tak boleh buat. Aku tak boleh buat benda ni. Tapi kebanyakan pengarah melayan perasaan. Dia artis, kan? So dia nak buat, dia nak. Dia selalu macam tu. Saya pun dulu perangai macam tu. Saya bukan cakap saya nak, tapi saya tak pernah. Saya kata kalau saya nak air ni, saya nak air ni juga. Tak boleh. Kalau saya nak makan ayam, ayam. Tapi sekarang dah boleh. Ayam tak ada, tak apa. Datang ikan pun okey. Kena kreatif lebih lah. Ada juga sebenarnya, kalau dalam kehidupan kita, realism. Diorang cakap kalau apa ni, dekat dapur pun nak pakai tudung. Tapi kalau ikutkan logik, kita ada berjuta-juta manusia dalam dunia ni, mesti ada orang tabiat dia macam tu. Memang kat rumah. Itu masalahnya, pengarah tu dia tak pernah research yang mungkin ramai dalam ramai muslimah ni memang ada yang suka bertudung kat rumah sampai pun tidur pun dia bertudung. Betul. Betul. Tapi okey, apa dia? Dah overrun. Overrun lah ustaz. Okey, kita berehat sekejap. Okey, kita tahu okey, kita ini baru habis babak pertama, ada dua babak lagi. Kita nak panggil satu kumpulan penyanyi yang sangat hebat yang baru-baru ini dia dah beraksi di anugerah juara lagu peringkat akhir. Dahsyat. Dan yang lebih hebatnya bang, mereka ini tidak dapat melihat. Jadi dengan ini saya nak mempersilakan, berikan tepukan yang gemuruh kepada Khalif Baskars. Sementara tu Ustazah, sementara kita tengah setup kan, apa kata kalau Ustazah bagi komen sikit tentang yang pakai tudung kan, sambil potong bawang ni pakai tudung tak? Macam mana ni? Apa hukumnya potong bawang pakai tudung? Tak ada. Harus lah. Ustazah kira, kita memang sedar bahawa lakonan itu adalah satu lakonan. Seluruh yang melihat tahu bahawa yang ditonton adalah sebuah lakonan. Jadi tak timbul masalah kerana kita meraihkan syariat tadi, seorang wanita yang berlakon terus istiqamah menutup aurat sepanjang dia berada di layar perak untuk ditonton oleh laki-laki yang bukan mahram pastinya. Sebab semua penonton tahu ini adalah lakonan. Dan lakonan tak pernah menjadi maknanya satu yang memberikan kebenaran untuk kita membelakangkan syariat tu. Ya, dan ustaz sementara tu kan, ya, sama-sama setup tu. Sementara. Ustaz sebenarnya nak ambil peluang juga, kita dah bercakap dengan pengarah filem, ya, dengan artis yang sangat glamour dan popular. Ustazah sebagai seorang ibu, ya, seorang anggota masyarakat, ya, seorang pendidik. Sebenarnya ustazah memang teringin sangat nak melihat industri hiburan kita ini
benar-benar berfungsi memberikan mesej kemanusiaan dan ketuhanan. Bila sebut mesej kemanusiaan, ia sangat luas. Kadang-kadang mungkin kita fikir, alah sikit-sikit nak kena baca Quran ke? Sikit-sikit nak kena nampak Islam ke? Mungkin kita ada stigma yang macam tu. Tapi Ustazah luaskan tadi pada skopnya kemanusiaan. Patuh syariah itu memang kenalah ya. Kemanusiaan. Dan juga nilai keindahan dalam kehidupan seorang Muslim atau Muslimah. Ustazah bawa beberapa contoh tuan-puan. Ya, benda yang baik kita kena hargailah. Contoh kan, Najafli ni, Ustazah bila pernah tengok drama Sayap Jibril. Sayap Jibril? Malaysia ke Indon? Malaysia. Malaysia. Bangladesh ke mana? Bukan Bangladesh. Sayap Jibril. Tengok sekali. Lepas tu kan, gambaran gambaran yang pengarah tu dengan dia punya apa ni, kameraman semua dia ambil seorang maknanya siapa tah yang laki-laki tu kan. Selalu duduk masjid je. Dia mata tak nampak kan. Dan dia menggambarkan seorang laki-laki yang iktikaf dalam masjid daripada pandangan atas, sebab ni kameraman punya kreativiti pula ni. Tengok ustazah yang melihat tuan puan kata, ya Allah, indahnya kalau orang ni rapat hubungan dengan Allah. Aku baru tengok lakonan je. Pasti itu lakonan kan? Aku baru tengok lakonan saja. Tapi aku tengok lakonan seorang yang berzikir, duduk atas sejadah, atas mihrab, pandang kameraman tarik gambar daripada atas ke bawah, ya, bersunyi-sunyian dengan Allah. Berjaya drama itu menggambarkan betapa indahnya orang yang dekat hubungan dengan Allah. Itu baru lakonan. Naskah macam Ketika Cinta Bertasbih itu mengangkat, menggambarkan indahnya kehidupan sebagai seorang Muslim-Muslimah, dan Ustazah nak tengok daripada industri seni hiburan Malaysia. InsyaAllah, kita doakan perkara tersebut akan terrealisasi. Tapi sebelum tu nanti nak minta Ustazah ceritakan tentang bagaimanakah seni hiburan zaman Nabi dulu. Kita nak tengok zaman Nabi dan juga tokoh-tokoh seni hiburan dalam Islam tu macam mana mereka melaksanakannya. Jadi kita tunggu sekejap, kita rehat sekejap, kita bersama dengan kumpulan Khalif Baskers. Sekali lagi tepukan untuk mereka. Bang, bang kenal tak bang? Orang ni. Yang belah kiri ni siapa? Kenal Khalif Baskers. Cuba abang tanya siapa nama dia. Assalamualaikum. Nama apa? Saya Fendi. Fendi. Fendi main apa? Kahun. Ha? Kahun. Kahun tu benda. Dia menggantikan drum. Menggantikan drum. So Fendi main kahun. Yang sebelah Fendi adalah yang main
yang okey yang muslimah tu namanya Nadira. Nadira. Okey, Nadira dia main shaker dan tambourine. Okey. Gitar utama? Gitar utama namanya Nirwan. Nirwan. Nirwan angkat tangan Nirwan. Ya, yeah, Nirwan. Dan penyanyi utama? Penyanyi utama Azmi. 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 Tepuklah tangan, dah berkenalan ni. Kita nak berkenalan. Azmi. Okey, Azmi dan di sebelah Azmi di hujung sekali adalah Zaki. Zaki. Tepukan untuk Zaki. Ha, inilah dia kumpulan Khalif Basker. Saya pun baru berkenalan dengan semua orang ni. Ha, tapi yang dahulunya kita kenal dia Khalif Basker, Khalif Basker. Okey. Boleh saya boleh okey. Boleh saya nyanyi bersama dia orang? Okey. Okey, teruskan. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terimalah untuk anda semua kekasih awal dan akhir. Malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada paras rupa. Malam mencari mimpi, siang mencari erti, tersingkap seribu makna, terucap seribu bahasa, terkupaslah rahsia. Sekian lama berpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Setelah ku sadari cintamu yang abadi, tak ku hairan, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi, kerana kau lebih mengerti. Sekian lama berpisah, akhirnya bertemu,
mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Oh, kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Setelah ku sadari cintamu yang abadi, tak ku hairan, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi kerana kau lebih mengerti. Kerana kau lebih ku kasih. Terima kasih. Tepukan sekali lagi untuk Khalif Baskus. Itu dia, kau kekasih awal dan akhir. Siapa tu bang sebenarnya? Allahu Rabbi. Boleh juga kita letakkan Nabi sebagai kekasih kita yang awal dan yang terakhir. Mudah-mudahan sentiasa mekar dia dalam hati kita, insyaAllah. Inilah dia hiburan, inilah dia seni. Kalau nak ikutkan, seni ni memang cantik lah. Zaman Nabi dulu pun Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk seni. Ustazah, betulkan saya. Contoh ayat yang saya ingat lagi, warabbuka fakabbir. Warabbuka rabbuka fakabbir, kalau kita baca dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, tetap sama juga bunyinya. Rabbuka fakabbir. Ini contoh seni. Lepas tu diperkenalkan lagi frosa-frosa seperti frasa. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini contoh seni yang ada dalam Islam. Tapi okey, tak apa, tadi saya dah tanya dengan ustazah. Cuma sebelum tu kita nak umumkan lagi senarai nama pemenang-pemenang. Oleh kerana kita tak banyak masa ni, saya umumkan terus lain, minta izin ya. Saya umumkan sendirilah ya. Pemenang yang kelima, Nurul Syafiqah binti Zulkifli. Nurul Syafiqah binti Zulkifli, 97-0907-01-6252. Tahniah, tepukan untuk beliau. Okey. Yang kedua ialah yang seterusnya ialah Nur Azwadinatul Husna binti Nur Ahmad, 03-0907-101166. Saya ulangi, Nur Azwadinatul Husna binti Nur Ahmad. Yang seterusnya Ilya Diana binti Muhammad Sanusi, 94-0730-106350. Ilya Diana binti Muhammad Sanusi. Yang terakhir, Nur Asiah binti Muhammad Bakir, 92-0506-105646. 9292 semua Yana. Yana tahun berapa? Rahsia, mungkin tahun 74 rasanya. Tahun gajah. Okey, so sekarang ini kita cabutan bertuah akan ada lagi, ada 7 lagi pemenang cabutan bertuah. Jadi jangan balik dulu sebab akan ada lagi, saya akan umumkan lagi selepas ini. Okey, jadi sebelum itu saya juga nak melancarkan kutipan derma. Siapa yang nak derma, boleh derma sebab sunnah orang berderma, lagi banyak derma, lagi kaya. Jadi bolehlah derma kepada petugas-petugas yang akan pusing sekeliling kita untuk dapatkan sumbangan daripada anda semua. Oh, mikrofon. Okey, bang. Tak mikrofon. Okey, Yana dah ada mikrofon. Oh, okey. Mikrofon. Okey, nak tanya ustazah. Okey. Kembali balik pada ustazah tadi. Oh, mikrofon untuk ustazah, please, mikrofon. Oh. Ya Allah. Okey, nak tanya pada ustazah tadi tentang bagaimana seni hiburan dalam Islam pada zaman Nabi dulu. Silakan ustazah. Secara ringkasnya ustaz tuan-tuan dan puan-puan semua, seni hiburan zaman Nabi itu dah wujud dah. Ya. Kalau kita lihat dari segi
seni suara. Saya. Yang bukan saja nyanyian, tapi bila kita sebut seni, hasil karya seni, kreativiti yang datang daripada kefahaman jiwa seseorang yang zaman, memang zaman Arab jahiliah lagi, mm-hmm. ia sampailah kepada zaman Nabi, mm-hmm. antara yang paling popular ialah syair atau yeah. puisi. Ya. Yeah. Tapi subhanallah, bila zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak terus menegah tentang syair-syair tersebut. Mm-hmm. Sebab memang ramai penyair yang hebat-hebat. Mm-hmm. Ustazah ambil contoh Hasan bin Sabit Khansa, ya, seorang wanita. Mm-hmm. Tapi bila hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengarahkan seni tersebut, kepandaian tersebut, bakat tersebut, ya, kepada sesuatu yang lebih terarah. Atau maksudnya, seni hiburan di zaman Nabi, mm-hmm. sama ada ia berfungsi sebagai rekreasi, mm-hmm. maknanya nak release tension, ya, nak relax-relax, nak senang-senang, ataupun memang ada tujuan dan peranan seperti nak angkat semangat, ya, nak bangkitkan semangat peperangan, yeah. ataupun nak jaga hak-hak, ya, umat Islam dan sebagainya. Sebab itu bila Nabi dengar contoh Hasan bin Sabit tu, ya, kemudian Nabi kata dengan dia, seperti mana musuh-musuh Islam, ya, maknanya melemparkan busur-busur panah mereka, maka kamu seorang penyair kenalah menghadapi mereka dengan ketajaman dan kehalusan syair-syair kamu. Jadi dia nampak terarah. Yeah. Sama macam Khansa yang dulunya memang seorang seniman, mm-hmm. ya, seniwati kita kata, tapi sebelum ni hanya memuji-muji orang yang sudah meninggal dunia, meratapi. Yeah. Yeah. Maka sebarang bentuk seni yang batil memang ditegah oleh Nabi, tapi Nabi mengarahkan seni tersebut, okey, kamu ada bakat dan sebagainya, maka akhirnya Khansa lahir sebagai seorang seniwati muslimah, ya, dengan syairnya, karya seninya. Dia mengajak anak-anaknya terlebih dahulu dalam masyarakat Muslim untuk terus berjuang dan berjihad. Jadi dia bukan semata-mata hidup dalam hiburan, mm-hmm. bukan menjadikan seni tujuan, tapi seni itu membawa tujuan-tujuan yang tertentu, mm-hmm. yang tidak akan lari daripada tujuan kita sebagai manusia dihidupkan di atas muka bumi ini. Yeah, nah, kalau nak jawab lagi panjanglah Ustaz, ya. Seni macam-macam lah. Seni taranum pun ada. Yeah. Seni permainan pun ada. Mm-hmm. Ya. Dan Nabi membenarkan, terutama yeah. kalau hari raya. Yeah. Ya, masa-masa nak bersenang lenang. Dan Nabi pernah tengok Aisyah mendengar nyanyi-nyanyian dan Nabi diam. Maknanya diam Nabi itu menggambarkan benda itu harus. Yeah. Wallahualam. Okay. Terima kasih Ustazah. Kita berikan tepukan untuk Ustazah Nur Hafizah Musa. Ha. Mic tak ada. Mic. Saya ingatkan seni yang awal antaranya adalah bahala. Patung-patung bahala tu yang diukir-ukir pun dikira seni juga. Yelah, oh, seni ukir. Yelah, betul lah. Sebab yang terror, yang buat batu tu pun dahsyat-dahsyat. Yang buat berhala tu, yang saya tahu berhala paling mahal, bang. Berhala yang dibuat daripada batu yang datang daripada Mekah. Batu yang daripada Mekah lah. Kalau batu daripada luar-luar tu murah. Itu yang mak siapa nama? Mak siapa tu yang handsome-handsome tu siapa? Bukan Aflin, bukan Aflin. Yang handsome tu siapa tu? Ya Allah, tiba-tiba lupa. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair tiba-tiba, kan mak dia tukang supply batu. Okay. Mic tak ada lah bang. Mic, hello, mic. Ini tak ada mic ni. Kena pakai kabel ni. Mic, hello. Nasib baik bukan Mike Tyson. Tadi cakap handsome, okay. Saya nak sebut Abdul Syalki lah. Okay. So, tadi Ustazah Nur Hafizah dah ceritakan tentang bagaimanakah zaman Nabi dulu mereka mengaplikasikan seni dalam bentuk dakwah. Jadi kan, okay bang, saya nak tanya dengan pengarah kita ni. Okay. Macam mana agaknya ada harapan tak Malaysia ni akan melahirkan banyak karya-karya yang berasaskan patuh syariah. Macam mana tu? Okey, assalamualaikum. Sebenarnya ada. Ada, dan tetapi kita semua mesti nakkan benda tu berlaku. Maknanya kita mesti sepakat membawa berkat. Kita mesti
ada contohnya untuk filem. Saya berhenti mengarah filem dah 2 tahun. Mm-hmm. Kerana saya nak cuba filem seterusnya yang saya buat, makin lama makin kita mematuhi syariah tak, supaya lepas ni kita, kalau kita buat filem kita cuba. Dan saya nampak macam contohnya baru-baru ni filem Munafik arahan Syamsul Yusof pun semua pelakonnya bertudung. Oh. Alhamdulillah. Kita beri, tengok, beri tepukan ha, betul. Betul. Okay. Dan filem ha, dan memang dia cerita tu pun tentang orang yang yang banyak pengajaran kepada kita yang, yeah, yang tu. So bila benda tu berlaku dan bila ada orang mempunyai keyakinan untuk membuat filem-filem yang patuh syariah, satu sebagai tanggungjawab pasal untuk katalah nak membuat filem memerlukan wang yang banyak. Yeah, yeah. Jadi sekarang ni orang semua buat filem pasal nak buat duit. Yeah. Saya terus terang saja, kenapa tak ada banyak? Mungkin Ustazah pun tanya, kenapa tak ada filem-filem? Tak ada ke orang-orang Melayu boleh buat filem-filem yang bercorak keagamaan, kemanusiaan? Mm-hmm. Banyak Ustazah, ramai yang boleh buat, tapi tak ada orang nak fund dia orang. Yeah. Disebabkan filem-filem tu tak ada terbukti boleh buat duit. Pasal dalam dunia hiburan ni yang contohnya, sebab tu kenapa mungkin ada orang tanya kenapa asyik filem hantu kan, itu je buat duit, itu pasal itu yang dia orang buat duit, itu yang dia nak buat. So elemen agama pun dimasukkan di dalam tu untuk katalah untuk melawan hantu tu contohnya, kalau ada elemen agama. So kalau macam saya pula, saya berminat filem-filem yang berbentuk kemanusiaan. Yeah. Macam saya buat filem Papa Dem, cerita pasal family. Kenapa ayah bekerja keras, kenapa macam dan filem-filem macam bully, kenapa perasaan orang yang dibully. So pada saya, saya suka bercerita tentang kisah-kisah kemanusiaan. Tapi kisah-kisah kemanusiaan tidak akan membawa saya box office 17 juta. Dia tidak akan, pasal market tu tak kuat. Pasal orang nak tengok tembak-tembak, kita terbalik, uh-huh, kita meletup. Betul. Gangster itu. Sebab tu bila ada ada satu perubahan dalam persepsi penonton, penerbit, orang-orang yang melabur di dalam, kita mesti sama-sama lebih membawakan dunia hiburan kita ke arah yang lebih patuh syariah dan mengeluarkan cerita-cerita yang memberi inspirasi kepada orang untuk lebih dekat kepada agama, untuk lebih dekat kepada lebih bermoral, untuk menjadi diri mereka lebih baik. Pada ketika itu baru kita nampak perubahan. Bila ada investor yang kata, baiklah Aflin, Yana nak buat filem kan, okey nak ambil 2 juta buat filem, bagi orang ingat tentang berdakwah dalam filem tu, dia kata. Kita jumpa orang macam tu memang kita senyum lah. Memang senyum kan? Okay. Pasal memang insyaAllah orang nak mengerjakan dia ada, cuma funding dia tak ada. So sebab itulah setakat ini kalau you tengok dunia perfilman, semuanya filem-filem seronok-seronok je. Kebanyakannya filem seronok-seronok. Yang filem itu yang orang nak. Besar itu yang orang nak. Dan itulah orang sanggup bayar. Betul. Yeah. Jadi bila persepsi orang dah mula berubah, kata aku mahu sesuatu yang boleh membantu aku macam jadi lebih baik. Yeah. Aku nak something yang buka minda aku. Barulah filem-filem macam ni semua akan berjaya. So, pasal selagi tak. So mekanisme dia selain daripada minta fund, apa cara lain bang? Adakah bayar tiket dulu baru buat? Bukan. Sebenarnya kita sebagai penonton, kita pun kena bijak juga untuk pilih produk tu. Kita yang kena tentukan macam mana. Okey, sekarang ni kalau dulu diorang siapkan satu filem and then diorang dapat tahu feedback daripada kutipan penonton. Okey, daripada kutipan apa dia? Kutipan tiket. Pun boleh. Okey, tapi sekarang ni kita boleh buat survey, kita boleh gunakan satu medium yang baru which is media sosial kita. So saya percaya bila kita banyak kan buat macam short movie ke apa, sekarang short movie mungkin tak mahal lah kan. Kita cuba buat dalam betul macam kita cakap lah, lebih ke islami, lepas tu kita viralkan dia. Kita tengok sama ada tinggi atau tidak permintaan betul, tu. Dia orang akan share, betul. Tinggi. Actually, apa yang Ustazah cakap tu betul. It doesn't, dia tak
tak semestinya Islamik, tapi mengarah kemanusiaan. Ke kebaikan dan kemanusiaan, kerana kebaikan itu juga Islam. Ya. Dan kemanusiaan itu juga Islam. Ya, betul. Untuk menunjukkan kebaikan dan mendorong orang kepada ingin memperbaiki diri mereka. Sebenarnya sebab itu kita punya perbincangan pada malam ini, kita lebih sebut bukan filem Islamik, bukan drama Islamik, tapi patuh syariah. Asalkan dia patuh syariah, okey dah. Dan bukanlah kita hari ini nak bincang, oh kita nak hantam, oh ini apalah pelakon ni, pengarah ni, berlakon macam tu. Kita tak, kita bukan nak hantam, tak. Yang dia nak buat tu, tak apa, itu biarlah, hantaklah kan. Eh. Tak kisahlah, kita tak kacau lah. Yang penting sekarang ni, apa yang kita nak buat ni, kita nak mengambil alih minat masyarakat untuk menyukai ataupun mencintai, beralih kepada industri seni hiburan yang patuh syariah. Itu je lah. Okey, tadi Abang Afli dah cerita tentang kalau lah ada orang bagi fund kan, nak buat apa lakonan dan sebagainya. Saya nak tanya apa ni Yana. Yana, agak-agaknya lah, apakah watak kalau watak heroin lah, cerita apa yang Yana nak? Agaknya. Jadi heroin lah ni. Heroin dah selalu jadi heroin. Tapi ini syarat saya, kalau saya nak berlakon sebelum ni, tak kiralah filem ataupun drama, saya akan kaji dulu siapa production mana yang tawarkan saya. Sebab saya, kalau saya Yana kan. Saya maaf. Sebab awak Awak berlakon jadi heroin juga. Sebab saya kalau nak diberi tawaran, saya berlakon sebagai apa? Boleh kan, saya ni ustaz. Jadi saya suka nak berlakon sebagai seorang perogol bersiri. Wah. Yang lepas tu kena hukum apa? Jadi perogol bersiri ni, saya berlakon dalam keadaan tak nampak pun sebenarnya. Saya tak rogol orang pun. Yalah. Tapi nampak bayang-bayang. Pasal dia patuh syariah, tak tunjuk langsung. Pasal syariah kan? Tak tunjuk langsung. Langsung. Tapi nampak macam, rupanya dia ni perogol bersiri. Diam, nampak baik tapi jahat. Itu saya lah. Okay, Yana macam mana? Saya tiap-tiap hari terima 10 orang. Bang, saya nak jadi pelakon. Boleh tak? Jadi apa? Jadi perogol. Progol. Semua nak jadi progol. Cakap kau ni tak boleh ke minta je yang jadi benda yang baik-baik. Tapi progol jenis yang baik bang. Jadi tak tengok aurat orang. Yalah, eloklah tu. Macam mana? Tak tahu. Nak buat. Nanti kita akan fikirkan secara kreatif. Okey, Yana nak jadi apa agaknya? Tak ada impian lah. Kalau boleh, karakter yang saya bawa tu ada pengajaran dia. Sebab tu saya cakap saya akan selidik dulu production mana. Sebab kita kena tahu production mana dan pengarah mana. Sebab kita kena tahu cara kerja diorang, which is diorang langgar waktu solat atau tidak. Okay. And then diorang especially bulan puasa, adakah diorang menitik beratkan pasal puasa. Sebenarnya ada yang tidak mengikut, banyak. Dan ada juga yang ikut. Contoh macam saya sendiri pernah berpengalaman shooting dengan seorang director, Encik Zack dan juga Ira Rahman. So waktu solat, dia orang break, solat berjemaah ramai-ramai. So kalau bulan puasa pun sama, dia orang terawih dulu and then baru ni. So bagi saya, kalau dari belakang tabir kita rasa macam senang kita nak bertoleransi, sebab kita akan tanya dulu, boleh tak kalau time saya, kalau kita nak buang makeup sekejap ke, apa benda ke, boleh ke tidak. Boleh, dia kata kalau tak apa, assistant director kata tak apa, kita bagi time, okay then okay. Lepas tu kita boleh bacalah macam skrip, tak apa. Kadang-kadang pengarah ni dia baik hati, dia ambil jual beli kita orang. Macam kalau saya rasa skrip ni macam jahat sangat lah, boleh tak kita ubah sikit kan, bagi ni kita drama ni. Boleh, memang kita jadi pelakon sebenarnya kita kena berani juga. Dan kita kena tahu apa yang kita nak buat. Itulah. Okay. Itu yang saya buatlah. Ada pelakon pun sebenarnya sebagai seorang pelakon, bila you dapat skrip, you kena berfikir juga. Yes. You kena tahu, watak saya boleh kena buat macam ni ke? Watak saya boleh tak kalau saya nak bawakan dia begini? Saya nak jadi, katalah walaupun dia jahat, tapi jahat tak semestinya suara saya selalu tinggi. Kan, saya jahat tapi suara saya tak bercakap apa-apa pun. Buangkan dialog ni, buang. Kat reaction shot, saya bagi muka saja contohnya. Itu kadang-kadang yang nak menunjukkan lakonan dia lebih baik daripada kadang-kadang nak berkata benda-benda yang tak elok. Lebih baik dia jahat dalam diam. Okey, kita nak berehat seketika. Kita nak ada persembahan sikit daripada dua orang jejaka tampan. Saya harap kedua-duanya boleh tampil ke depan. Beliau merupakan, saya nak introduce sikit lah. Okay, mana dia? Silakan ke depan. Okay, kejap. Tak keluar lagi.
Saja nak bagi tahu, dahulunya pun saya pernah tampan juga. Ya. Yeah. Pernah. Saya pun pernah tampan. Dulu eh. Dulu, macam dulu. Sedih je bang. Mana sekarang apa? Sekarang ni terima seadanya. Saya nak share pasal ustazah tadi cakap pasal Syarif Jibril punya shot yang top shot tu. Uh-huh. Top shot yang kata menggambarkan POV POV tu. Sebenarnya kalau you belajar filem, dia ada satu orang panggil I God. I God ialah mata Tuhan. So itu yang dia gunakan lah. Teknik tu lah yang dia gunakan. I got. Saya akan Google I got tu apa. Okey. Oh, dah ada dah. Dua orang jejaka tampan. Saya nak perkenalkan. Berikan tepukan untuk jejaka tampan yang berkopiah belang-belang. Itu yang pakai cermin mata. Yang sedang memata-matakan jarinya. Itu iaitu Ustaz Muhammad Ibrahim. A.K.A. Ustaz Mat Cina. Yeay. Wow. Okey. Merupakan presiden Tautan Rahmat, merupakan penganjur program kita pada malam ini bersama dengan Jaiz dan yang lain-lain. Tepukan untuk Ustaz Mat Cina. Ya. Kenapa kita panggil dia Mat Cina? Sebab dia sama dia belajar dengan saya kat Mesir dulu. Cakap Arab. Sekali tiba-tiba dia cakap Arab. Cakap Arab, dekat Arab, dia cakap Cina. Rupa-rupanya dia pergi ke China belajar cakap Cina. Memang dia cakap Cina. Dalam muka dulu. Satu masa dulu memang tampan. Dan sekarang macam saya juga. Dan sekarang pun masih tampan, ada gaya Jackie Chan. Saya tepi saya nampak dia macam tembikai sikit. Allah. Ya Allah, tembikai. Ketayap dia macam. Dan sebelah sana merupakan Otai Music yang sangat hebat. Pernah beberapa kali bang kita berdakwah di sana sini menggunakan apa? Alat muzik yang dia ada tu. Sebenarnya itu satu je, sebenarnya boleh main macam-macam. Tak lain tak bukan tepukan untuk Zwa Expedisi. Yeah. Yeah. Okey, persembahan. Silakan. Wahai manusia, jangan mudah tertipu daya dengan dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Wahai manusia, jangan mudah tertipu daya dengan dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Dunia sementara, akhirat selamanya. Itulah dia tajuk lagu yang dipersembahkan pada malam ini. Sebuah tajuk yang insya Allah boleh mengingatkan kita akan kehidupan kita yang sementara di dunia ini. Kita akan dikembalikan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia sementara, akhirat selamanya. Benarlah apa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما متاع الحياة الدنيا
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan tipuan semata-mata. Ayuh teman-teman, ayuh sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian. Mari sama-sama kita ambil peluang ini. Kita ambil kesempatan ini untuk sama-sama kita merebut sebaik mungkin peluang kehidupan yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi ini. Tidak salah untuk kita berhibur. Tidak salah untuk kita berbudaya. Tidak salah untuk kita berseni. Kita bersukan dan sebagainya. Asalkan menepati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rebutlah peluang sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igtanim khamsan qabla qamsin. Shababaka qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa faraghaka qabla shughulik. Wa hayataka qabla mautik. Rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa sihat kamu sebelum datangnya masa sakit. Masa lapang sebelum datangnya sempit. Dan yang paling penting, masa hidup kamu sebelum datangnya kematian. Ayuh sama-sama dengan saya. Saya sebut orang kaya, tuan-tuan sebut mati. Saya sebut orang miskin, tuan-tuan sebut mati. Saya sebut raja-raja, tuan-tuan sebut mati. Saya sebut rakyat biasa, tuan-tuan sebut mati. Boleh tuan-tuan? Boleh semua insyaAllah? Boleh. Boleh insyaAllah. Baik, ayuh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari takkan dibawa mati. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Woo! Tepukan untuk Ustaz Mak Cina dan Abang Zua Ekspedisi. Ada satu lagu lagi. Ada satu lagi? InsyaAllah. Lagu ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya petik daripada album Al-Fadhil Ustaz Almarhum Jeffrey Al-Bukhari daripada Indonesia. Lagu yang ditujukan khusus buat isterinya. Beberapa ketika selepas itu beliau kemalangan dan kembali ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan ruh beliau ditempatkan bersama dengan para siddiqin, para syuhada dan para salihin insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه terimalah bidadari syurga. Setiap manusia punya harga cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertakhta. Ku ingin
bukan dia yang punya setia, yang mesti menjaga kemurniaannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwanku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari syurgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku kerana kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwanku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwanku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari syurgaku. Ayo sama-sama dengan saya kita berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sama-sama dengan saya insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada isteri kami, zuriat keturunan kami, qurratan a'yun yang sejuk mata memandang. Waja'alna lil muttaqina imama. Kurniakan kepada kami orang-orang yang muttaqin sebagai pemimpin kami. Ya Allah, kurniakan kepada kami orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin kami. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan sekali lagi untuk Ustaz Mak Cina dan juga Zuar Ekspedisi. Masya Allah, abang okey bang tadi? Menyentuh jiwa, terbaik. Hello, hello, terbaik. Hello, terbaik. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah.
Itulah dia nampak jiwa seni tu sendiri. Saya teringat ustazah bila cerita tentang kematian. Kan dulu kita pernah sembang bagaimana untungnya ahli-ahli seni yang dikenali ramai ni bila dia meninggal dunia seluruh negara mendoakan. Contoh macam Datuk Sharifah Aini kan ketika dia meninggal dunia viral WhatsApp semua hadiahkan Fatihah pada beliau. Sampaikan kawan-kawan kita yang berada di Mekah pun sama mendoakan baca Yasin tahlil di depan Kaabah khusus untuk Datuk Sharifah Aini. Ini antara kelebihan orang seni untuk arwah lolok dan ramai kan. Apa ni arwah Harun Salim Baci dan sebagainya. Bila mereka meninggal dunia, kematian mereka diratapi oleh seluruh masyarakat. Ini hebatnya kuasa dunia seni. Jadi Islam dan seni tidak dapat dipisahkan, seni dan Islam juga tidak dapat dipisahkan. Kerana ia saling kerana Islam itu sempurna, maka jangan dicacatkan dengan seni-seni Islam yang tidak indah. Okey, sebagai penutup perbincangan kita pada malam ini, okey, sebelum tu saya nak umumkan sedikit berita gembira. Berita gembira mana tiba-tiba hilang, ya Allah ya Tuhanku. Berita gembira. Kita nak ucapkan tahniah kepada negeri Selangor. Di dalam majlis menghafaz Al-Quran kali ke-37 yang berlangsung di Aman Jaya Convention Center di Ipoh, Perak, dan negeri Selangor telah menjuarai kategori juz 1 hingga juz 10. Kategori juz 1 untuk juz 10 laki dan perempuan. Dua-dua kita rangkul, tepuk tangan untuk rakyat Selangor. Kategori 1 hingga 20 juzuk juga dimenangi oleh Johannya dari negeri Selangor kategori lelaki. Tepukan untuk Selangor. Kategori 1 hingga kategori 30 juzuk. Ni full. Full punya bang. Laki kategori 30 juzuk ni. Yang Johannya ialah Selangor. Dan juga naib Johan untuk wanita muslimat, naib Johannya adalah Selangor juga. Masya Allah. Jadi sekalung ucapan tahniah kita ucapkan kepada mereka yang telah mengharumkan nama negeri Selangor. Tahniah kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk dan juga barisan kepimpinan MAIS JAIS yang telah berusaha dengan begitu baik sekali mengharumkan nama negeri Selangor dan memartabatkan kembali Al-Quran itu sendiri melalui proses penghafazan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, saya sebenarnya kita ada pertunjukan video sekejap. Nak tengok tak? Pertunjukan video ni, apa pertunjukannya? Dah ready ke belum? Kita ada pertunjukan video, dipersilakan. Pakai suami. Gadis itu masih suci. Pemuda itu lalu menceraikannya. Sekarang, pertanyaanku, mau kamu menikah dengan gadis itu? Kalau Pak Kiai yang menjamin, insya Allah saya mau. Kamu tidak ragu? Apa menurut Pak Kiai, dia pantas untuk saya dan saya pantas untuknya? Insya Allah. Saya tidak ragu sama sekali, Pak Kiai. Kalau begitu, kamu nanti sholat maghrib di sini. Ba'da sholat maghrib, aku nikahkan kamu dengan gadis itu. Saksinya masyarakat, jamaah, dan para santri. Maharnya cincin emas ini. Kalau boleh tahu, gadis itu asalnya dari mana dan siapa namanya, Pak Kiai? Dia asli Wangen sini. Dia anak ataupun sah putri. Anak, Pak Kiai. Allah. Bukan untuk video tadi. Ya. Sebenarnya kami kat depan tak nampak. Kena main teka-teka lah cerita apa. Itu cerita apa? Cinta bertasbih. Ketika cinta bertasbih. Indama yusabbihul hubb. Ketika cinta bertasbih. Okey. Alright. So, kita nak buka ruang untuk penutup daripada tiga-tiga ahli panel kita. Siapa yang dulu? Abang Afli dululah.
Apa yang Abang Afli nak sampaikan pada masyarakat sana? Kita ada exco kat sini, kita ada orang-orang kuat JAIS dan MAIS, kita ada orang-orang kuat daripada NGO-NGO dan juga semua peringkat ada. Apa yang Abang Afli nak sampaikan buat mereka? Nak sampaikan buat mereka, satu adalah untuk kita cuba sedaya upaya kita, antara agenda kita untuk menjadi lebih dekat dan membawa mungkin rakyat Malaysia lebih dekat. Mungkin kita tumpukan perhatian untuk membuat program-program seni yang memangnya memanggil ramai anak-anak muda datang, tetapi dalam program-program itu pengisiannya adalah lebih kepada berciri keislaman dan juga kemanusiaan. Buatlah filem. Kalau funder tak ada, jadi macam negara-negara setengah-setengah negara yang membuat filem. Yang kalau kita nak buat filem yang katalah kita nak buat Islamic filem, contohnya seperti macam Bila Cinta Bertasbih, contohnya kita ada skrip-skrip hebat yang lebih kurang macam tu. Tapi ianya tidak akan keluar daripada seorang kapitalis. Yeah. Wangnya tidak akan keluar daripada seorang yang tujuan mereka adalah hanya untuk membuat duit. Yeah. Kalau tujuan dia adalah untuk berdakwah dan mahu dari berdakwah dalam bentuk hiburan, dan itu adalah salah satu cabang untuk menggunakan filem, filem ataupun drama. Filem ni kekuatan dia adalah ia merupakan satu bahan. Ia macam Ustazah cakap tadi, bila kita tengok lakonan, kita tahu lakonan. Tetapi lakonan yang baik dan cerita penceritaan yang baik boleh menimbulkan perasaan di dalam jiwa. Dia boleh menimbulkan menimbulkan perasaan semangat, boleh menimbulkan perasaan gembira, sedih, macam-macam perasaan yang boleh kita. Dan akhir sekali, kalau kita tengok satu cerita yang betul-betul membuat menyentuh hati kita, buat kita nangis, percayalah benda tu akan lekat di kepala sekurang-kurangnya seminggu dua minggu, dan di dalam masa tu mungkin hati dia terbuka untuk benda-benda yang lebih besar. Pada saya, cuma kalau nak mengharapkan bila filem nak buat filem Islamik, bila nak buat filem, memang takkan berlaku tanpa bantuan kerajaan. Bang, kalau saya tanya kena, katakanlah ada orang bagi abang duit. Berapa abang nak? Sekurang-kurangnya kalau nak buat filem yang bagus lebih kurang 2.5 million. 2.5. Katakanlah kita dah kumpul duit bagi abang. Bang, golden shake hand. 2.5 million. Abang boleh buat? Boleh. Boleh. Tapi tak semestinya saya. Sesiapa pun yang saya rasa kepada mereka-mereka yang nak memperjuangkan. Biarkan orang lain. Saya tanya abang seorang. Okey tak bang? Okey. 2.5. Boleh. Salam. Golden shake hand tak jadi tau. Saja je. Jahat kan? Saja je lah. Biasanya bila kita nak buat baik. Tadi karakter semua orang baik. Saya nak jadi jahat lah. Sebab biasanya bila kita nak buat baik, ada setan-setan yang akan kacau. Betul. Okay, bye. Okay, bang, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Pada malam ini, kita saksikan bahawa Abang Afli Chowki telah memberikan, menginfakkan dirinya. Kalau ada 2.5 million, bukan 2.6 billion. Sorry. 2.5 million. Kalau dia ada 2.5 million, akan keluar satu filem yang akan menggegarkan dunia seni tanah air. Tepukkan untuk beliau. Kalau 2.6 billion, 100 lah. Tak apa, tak bukan salah. Bukan 100 lah, 1,000. 1,000? Lah. Banyaknya. Masa kira tak? Okey, Yana terima kasih. Yana pula, terima kasih Abang Afri. Okey, kita nak tanya dengan Yana pula. Tapi sebelum tu, jangan balik dulu sebab kita ada penyampaian anugerah. 5 kategori, kategori pengarah, kategori pelakon, kategori pelakon cilik, kategori penyanyi dan juga kategori ikon penghibur. Jangan ke mana-mana, stay sebab kita akan ada anugerah ini yang akan disampaikan oleh VIP kita. Okey, jadi kita akan teruskan perbincangan. Okey, Yana, 1.5 minit je Yana. Seminit tak apa. Okey, silakan. Nervous dah ujung-ujung ni. Silakan. Okey,
saya nak ucapkan terima kasih pada pihak penganjur ekspresi gala ekspresi aspirasi seni kerana menjemput saya dan artis lain dan lain dan lain-lain. Okey, inilah benarnya. Sebenarnya saya nak cakap. Okey, artis ni kira satu mekanisme yang popular lah. Okey. Jadi orang ikut. Bila orang ikut, bila diselitkan kami di sini, tak tahulah guna ke tak. InsyaAllah berguna. Secara tak langsung kita dah tarik sedikit crowd di luar. Kita dapat membuka minda mereka. Especially malam ni adalah kita punya topik adalah mengenai seni. Dan kita pun tadi dah cakap pasal penonton, silalah pilih rancangan apa yang bagus berguna. Saya. Kita pun ada sebut pasal kalau nak ustazah kata kalau kita nak ubah apa ni kira patuh syariah, kita kena sediakan, hidangkan cerita-cerita yang bagus. Kan lebih kemanusiaan, islamik. Dan benda ni sebenarnya untuk semua orang. Dan kami ini seperti alat yang gunakanlah kami sebenarnya kena cakap. Gunakan kami, tapi bukan saya je lah, mungkin ramai lagi artis lain. Gunakan tanpa was-was, letaklah kami di mana-mana sebenarnya sebab kami berbesar hati kalau kami digunakan sebagai alat mekanisme untuk menarik perhatian kalau ke arah lebih berdakwah. Yang lebih baik dan berdakwah. Itu je lah saya nak cakap. Kalau ada silap salah saya minta maaf, saya pun pelakon. InsyaAllah maafmu dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Yana Syamsuddin. Okay, seterusnya saya nak beralih pada orang yang sangat hebat pada malam ini iaitu Ustazah Nur Hafizah Musa. Dia silakan. Tak ada mic. Ada kat bawah. Okeylah tuan-puan semua. Kita dah dengar berapa lama tadi forum kita. Jadi Ustazah, di akhir ni Ustazah melihat memang untuk membawa industri seni ini kepada patuh syariah memang sangat memerlukan kepada sokongan semua pihak. Sebab itu kalau adalah daripada artis-artis kita yang telah menunjukkan satu kesediaan, satu perubahan kepada yang lebih baik, Ustazah memang menyeru masyarakat semua peringkat untuk memberikan sokongan. Contoh macam industri muzik nasyid. Masya-Allah bagi Ustazah, mereka berkarya, mereka cuba juga menongkat arus. Satu benda yang rasa ralat kalau kita masih beli yang cetak rompak, Ustaz. Kita tak sokong. Sungguh. Ustazah pun sama juga macam orang lain. Boleh je ambil dekat dalam apa? Dalam YouTube, letak pen drive. Lagi senang pasang dekat kereta. Tapi bila tengok dekat pasaran, ada sahabat-sahabat kita, hasil karya mereka, hasil usaha mereka, Ustazah fikir tak ada salahnya beli setakat RM25. Sebab apa? Sebab kita cakap kita nak industri seni hiburan Islam berkembang, tapi kita tak berikan sebarang sokongan. Jadi harap kita menyedari jugalah sebagai orang yang tak terlibat langsung dalam industri seni, tapi kita ada peranan dan tanggungjawab untuk membantu sahabat-sahabat kita ini ke arah industri seni hiburan Islam yang pastinya insya-Allah membawa keridaan Allah. Akhir sekali kepada penggiat seni, bagi ustazah, untuk melahirkan seni yang hebat, ia memerlukan satu penghayatan kehidupan muslim muslimah yang sejati. Ia bukan dibuat-buat. Kita bolehlah buat-buat, tapi apa pun yang sampai ke hati manusia, ia lahir daripada penghayatan kehidupan sendiri. Sebab itu ada beberapa naskah karya. Contoh macam tadi yang Ustaz Mak Cina nyanyi tadi tu. Allahyarham Ustaz Jeffrey Al-Bukhar atau Al-Bukhari. Ustaz rasa kenapa lagu dia sedap sangat didengar. Menyentuh hati kan. Walaupun yang nyanyi bukan penyanyi asal, tapi Ustaz rasa baik penyanyi asal maupun penyanyi tadi Ustaz Mak Cina, Ustazah fikir penghayatan terhadap apa yang disampaikan itu mendahului karyanya sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini ia mendapat keberkatan daripada Allah dan kita nampak bahawa Islam yang sempurna ini
termasuk juga di dalamnya persoalan seni, dan kita sama-sama membantu ke arah seni hiburan Islam ataupun industri seni Islam, insyaAllah. Sekian, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga ahli panel kita. Tepukan untuk mereka semua. Alhamdulillah, dah berada pun di penghujung untuk forum.